Sunan Geseng atau sering pula disebut Raden Mas Cokrojoyo adalah murid Sunan Kalijogo. Sebutan Sunan Geseng diberikan Sunan Kalijogo kepada Cokrojoyo karena begitu setia terhadap perintahnya, sehingga merelakan badannya menjadi hangus atau geseng. Berdasarkan sisilah Jawa, Raden Mas Cokrojoyo adalah keturunan Prabu Brawijaya dengan Dewi Rengganis yang melahirkan Raden Roro Rengganis II. Kemudian Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Roro Rengganis II, melahirkan Pangeran Semono atau sering disebut Pangeran Muryo. Dari hasil pernikahan Pangeran Semono inilah maka lahir Raden Mas Cokrojoyo. Berdasarkan Babad Tanah Jawi, pertemuan Raden Cokrojoyo dengan Sunan Kalijogo diyakini saat Kanjeng Sunan melakukan perjalanan siar ke daerah Pagelen yang sekarang termasuk daerah Purworejo untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Setiba di daerah Pagelen, Sunan Kalijogo singgah di rumah Cokrojoyo, yaitu seorang penyadap aren untuk dijadikan gula. Dia memiliki kebiasaan bernyanyi saat membuat gula aren tersebut. Mendengar suara nyanyian Cokrojoyo, Sunan Kalijogo sangat takjub. Lalu dia memanggilnya untuk mendekat. Ditanya oleh Sunan Kalijogo mengenai hasil penjualan dari gula aren tersebut, dengan segera Cokrojoyo pun menjawab bahwa hasil gulanya bisa digunakan untuk fakir miskin. Mendengar jawaban tersebut, Sunan Kalijogo kemudian memerintahkan Raden Mas Cokrojoyo untuk mengubah syair tembangnya dengan bacaan-bacaan zikir dan pujian-pujian kepada Gusti Allah, serta memintanya untuk memperlihatkan hasil gulanya kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah memerintahkan hal tersebut kepada Cokrojoyo, Sunan Kalijogo lalu melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Singkat cerita, Cokrojoyo kembali melakukan kegiatan membuat gula aren dengan bernyanyi menggunakan syair barunya yang didapat dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Cokrojoyo sangat terkejut melihat gula hasil olahannya ternyata menjadi emas batangan. Sesaat setelah menyadari mukjizat tersebut, Cokrojoyo memutuskan untuk mencari Sunan Kalijogo untuk mengucapkan terima kasih sekaligus memohon untuk dapat diterima sebagai murid Kanjeng Sunan. Setelah menemukan keberadaan Kanjeng Sunan Kalijogo, Raden Mas Cokrojoyo mengutarakan maksud dan tujuannya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Cokrojoyo, Sunan Kalijogo memberikan syarat untuk tinggal di hutan hingga Sunan Kalijogo kembali ke tempat tersebut nanti. Dengan menancapkan tongkatnya, Sunan Kalijogo berpesan kepada Cokrojoyo agar menunggui tongkat tersebut sambil berzikir kepada Gusti Allah
hingga mereka bertemu kembali nanti. Dalam satu versi yang lain disebutkan, Cokrojoyo diperintahkan sujud oleh Sunan Kalijogo di sebuah batu. Bulan demi bulan telah lewat, sehingga tempat di mana Cokrojoyo berzikir sambil menunggu tongkat Sunan Kalijogo tersebut kini telah ditumbuhi ilalang. Seiring dengan waktu, kemudian Sunan Kalijogo yang telah lama berkelana teringat kepada calon muridnya yang telah lama dia tinggalkan. Maka dia pun kembali ke hutan tempat dia dulu memerintahkan Cokrojoyo menunggui tongkatnya. Tapi Sunan tak menemukannya karena keadaan telah banyak berubah. Dia mencari kesana kemari, dibantu oleh beberapa murid yang lain. Karena tak kunjung menemukan yang dicari, Sunan Kalijogo pun lalu memerintahkan untuk membakar ilalang yang lebat di hutan itu agar memudahkan dalam pencarian. Maka dibakarlah ilalang yang lebat itu oleh murid-murid Sunan Kalijogo. Api membumbung tinggi dan ilalang pun musnah seketika. Setelah api reda dan lembah yang semula penuh dengan ilalang itu sekarang terang benderang, dan nampaklah Cokrojoyo. Sekalipun api membakar ilalang di sekelilingnya, namun ajaib, Cokrojoyo dan tongkat Sang Sunan Kalijogo tak terbakar sedikit pun. Hanya beberapa bagian bajunya yang terbakar. Betapa terharunya Sunan Kalijogo menyaksikan kesetiaan dan keteguhan hati Cokrojoyo. Konon, sejak saat itu Cokrojoyo diberi gelar Sunan Geseng oleh Sunan Kalijogo. Setelah itu, Sunan Geseng ditugasi berdakwah dan menjadi imam di daerah Loanu, Purworejo, Jawa Tengah. Beberapa waktu tinggal di Loanu, kemudian dia menetap di Colosutro, Bantul, Yogyakarta, sampai akhir hayatnya. Sampai kini makam Sunan Geseng masih sering disiarahi oleh banyak orang. Kisah mengenai karomah Sunan Geseng juga terkenal di daerah Jatinom, Klaten. Mereka mengenal Sunan Geseng dengan sebutan Ki Ageng Kripik. Julukan itu berangkat dari pilihan Sunan Geseng untuk tinggal di rumah beratap kripik atau anyaman daun nyur. Menurut legenda setempat, ketika Ki Ageng Kripik pulang dari menunaikan ibadah haji, dia melihat penduduk Jatinom kelaparan. Dia membawa sepotong kue apem, lalu dibagikan kepada ratusan orang yang kelaparan tersebut, dan semuanya kebagian. Ki Ageng Kripik meminta warga yang kelaparan untuk memakan secuil kue apem, seraya mengucapkan zikir Ya Kowiyu, yang artinya Allah Maha Kuat. Dan mereka pun lalu kenyang dan sehat. Sampai kini, masyarakat Jatinom menghidupkan legenda Ki Ageng Kripik itu dengan menyelenggarakan upacara Yakowiyu pada setiap bulan Sapar.
Setelah tersohor dengan nama Sunan Geseng, Sunan Kalijogo mengikut sertakan dalam majelis wali di Demak. Majelis wali pun mengangkat Sunan Geseng sebagai bendahara kerajaan Demak Bintoro. Sunan Geseng pun diperintah untuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk jamuan para tamu saat pelantikan Raden Patah sebagai Sultan Demak. Tinggal satu hari lagi pelantikan tiba. Sunan Kalijogo melihat ke dapur tempat persiapan jamuan. Namun, alangkah terkejutnya, Sunan Kalijogo melihat tidak ada persiapan apapun di dapur. Para juru masak segera ditanya oleh Sunan Kalijogo, dan mereka mengatakan belum menerima segala keperluan untuk jamuan dari Sunan Geseng. Sesegera mungkin Sunan Kalijogo mencari Sunan Geseng untuk dimintai pertanggungjawaban. Sunan Geseng yang sedang asik berzikir kepada Gusti Allah di masjid saat itu kaget akan kedatangan gurunya. Setelah Sunan Kalijogo menceritakan semuanya kepada Sunan Geseng, dia pun terkejut dan memohon maaf karena dia lupa akan tugasnya sebab keasikan berzikir. Segera mungkin Sunan Geseng pergi ke hutan. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Sementara acara tinggal besok pagi, dia pun berdoa agar segera diberi petunjuk. Ilham pun datang. Sunan Geseng segera mencari bambu dan memotongnya menjadi bagian yang pendek-pendek. Setelah mendapatkan apa yang dicarinya, Sunan Geseng segera bertemu dengan Sunan Kalijogo untuk melaporkan bahwa pekerjaannya hampir beres. Setelah bertemu dengan Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo bingung dan bertanya-tanya, bagaimana bisa jamuan semua tersedia dengan hanya sebuah bambu yang pendek-pendek? Sunan Geseng pun lalu menjawab, tunggu dulu Kanjeng, lihat dulu apa yang akan terjadi nanti. Sesegera mungkin Sunan Geseng berdoa, dan tiba-tiba dari lubang bambu muncul suara dan keluarlah tempe yang cukup banyak. Hebat sekali. Apa bisa muncul tahu dari bambumu Sunan Geseng? Segeralah Sunan Geseng berdoa, dan walhasil tahu pun keluar dari bambunya. Sunan Kalijogo berkata, loh, ini kan acara pelantikan raja, masa lauknya cuma tahu dan tempe? Apa bisa dari lubang kecil itu keluar kambing atau sapi? Sunan Geseng pun berdoa, kambing dan sapi pun lalu keluar dari bambu. Akhirnya semua keperluan untuk jamuan telah tercukupi, dan acara pelantikan Raden Patah sebagai sultan sukses digelar. Sunan Geseng pun terus menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Makam Sunan Geseng diyakini terletak di Dusun Jolosutro, Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Selain itu, makam Sunan Geseng juga dipercaya terdapat di sebuah desa yang bernama Desa Tirto di kaki Gunung Andong dekat Gunung Telomoyo, yang secara administratif di bawah Kecamatan Grabak, Magelang, Jawa Tengah.
pada bulan Ramadan, pada hari yang ke-20 malam, masyarakat banyak yang berkumpul di sekitar makam untuk bermunajat. Selain itu, di desa Kleteran, terletak di bawah desa Tirto, juga terdapat sebuah pondok pesantren yang dinamai Pondok Pesantren Sunan Geseng. Ada sebuah makam yang konon juga makam Sunan Geseng, tepatnya di hutan di atas Bukit Kapur, kurang lebih 10 km di sebelah timur kota Tuban, Jawa Timur, yang konon juga tempat Sunan Geseng bertapa sampai akhirnya hutan terbakar. Dan pada saat dia wafat, diyakini dia juga dimakamkan di tempat itu. Wallahu a'lam bishawab.